berkerlip bintang nan jauh di sana. Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Ponde tu. Betul. Gagak kau tu. Muka bulu kau beruk tu. Tak ke anak maksud maksud lijah ke? Tak, kita anak maksud mejah. Mulu dia tak tengok orang nak oyak-oyak kau sikok dia. Taklah tak malu kau. Pakai lagu tu cik ke jatuh ke? Apa nak jadi ponde? Demo nak ayat kita tu betul kat diri sendiri dulu. Kecek pun tak betul nak betul dia ke? Tak payahlah eh. Kalau anak aku, kalau ponde, aku suluh tu. Buat malu mu ayuh lah. Beranuk baik, baik tak ada anuk lah. Jadi kalau ada anak lagu ni. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan? Nah, bukan aku minta pun nak jadi gini. Aku tak usah pun. Aku cuba, aku terak untuk berubah. Tapi tak boleh jadi gini. Hari ini aku nak jadi jatuh. Jadi apa je? Jatuh kau tenor tu. Lah ponde. Eh, buat kau sini. Pak. Tengok abis-abis nak abis. Kena jadi orang yang manja. Galak deh. Mak kau pasal ni? Abel eh. Silak dak. Oh gedi. Mu tahu dak ni bukan tempat mu eh. Ni tempat orang jate. Mu tahu dak? Tempat mu lorong-lorong ni. Eh? Sampai he dak? Eh? Mu duduk rumah make up lah weh. Padahal hati jut lagi bonyol lagi heh. Sukalah aku sayang kamu. Ya ko. Tapi sebelum ni aku kenal kamu juga. Tapi aku tengok kamu macam seram. Meme takut. Dek. Tapi ke, aku syukur sangat kenal kamu. Sebab aku nanti terlalu tak suka dengan kamu. Saya macam aku boleh nak berapa. Siapa set dia? Betul tak kan? Betul. Siapa dia lah set dia nak menghukummu. Walaupun set dia pergi mayan masjid suku sembah. Nyita sampai dahi-dahi. Tapi belum tentu set dia masuk syurga. Salah tu tetaplah salah. Tapi nak nasihat tu jangan sampai nak hina. Ah gitu. Yes, that's right. Oh.
pakai baju-baju Melayu. Nak pergi kelak eh? Silap, nak pergi masjid lah hari ni ke? Hari cuma. Eh, kuasa belak sekali tak je pakai baju Melayu. Datang ni cuma pakai baju Melayu. Dah tahu dah mu tu pondek nak pergi masjid buat gapo. Moga tahu dah mu ahli-ahli neraka. Baiklah, mengelik dah rumah siap-siap nak kena bakar di akhirat. Allah, aku buat benda-benda ni. Tak pada yang pakar jubah pakar pria. Orang yang baru nak berubah. Tak pada yang rumah dia pakai kubur lah pakcik ni. Tak jadi orang tak bisa cik. Walaupun aku lembut gini, patut sibu darat dua. 500 insya Allah tak tinggal. Nak-nak lagi hari Jumat, aku cuba untuk pergi. Tapi, bapa masyarakat ni tetap menghina aku. Nah, buat apa ujian aku begini? Sebab Allah ujian, Allah sayang. Dia tahu aku buat. Nah, mungkin ini ujian Allah beritahu aku. Aku terima dengan reda. Tapi, set dia kena ingat. Allah cerita ke golongan seperti aku untuk menguji keimanan set dia. So! Oh, dah tahu!